karena kita sebentar lagi mau puasa nih, pasti pengen kan anak-anaknya bisa puasa juga. Kalau aku sih sebenarnya bukan tips atau trik sih, cuman kalau aku memang sudah mengajarkan anak-anak untuk puasa di usianya, waktu itu Nasya usia 6 tahun dia sudah puasa, 6 tahun udah puasa. Jadi memang emang agak susah sih ya kita kalau anak-anak, karena kita aja kan pasti nggak kuat, kita aja ada rasa capek, ada rasa haus, lapar, apalagi anak-anak. Tapi untuk awal-awal sih begitu anaknya baru puasa, diajarinnya setengah hari dulu. Nanti dia setengah hari ditanya nih masih kuat nggak, kalau masih kuat lanjut sampai maghrib. Jadi memang harus bertahap. Kalau aku sih pasti bertahap. Dan biasanya anak-anak kan selalu senang kalau misalnya nanti ayo kalau puasanya full nanti dapat reward apa. Itu sih memang bukan kebiasaan yang bagus, tapi setidaknya itu untuk memacu semangat mereka juga untuk bisa puasa full. Karena puasa kan memang wajib juga untuk anak Islam. Jadi ya kita harus belajarkan dari sekarang. Gimana sih cara Mbak Alfi untuk memberikan pemahaman nih kepada anak kalau sebagai orang Islam tuh harus puasa gitu? Kalau aku biasa lebih pasti tahu nih puasa ini untuk menahan nafsu, menahan marah. Jadi kamu nggak boleh marah, nggak boleh marah-marah, nggak boleh kalau haus harus nahan haus. Nanti apa sih biasanya nanya apa sih dapat apa sih memang kalau aku puasa dapat pahala. Kalau pasti tahu kayak gitu. Dan kadang-kadang kita juga buka apa ya, bukan buku sih, kalau sekarang kan lebih ke internet ya. Aku buka internet bareng, kita cari nih pahala buat anak-anak apa, jadi mereka baca sendiri. Jadi itu juga salah satu untuk mengajarkan mereka puasa, kita buka sama-sama, yuk mau tahu nih, mau tahu nggak sih apa sih puasa itu maknanya apa untuk anak-anak. Ya itulah, sambil kebersamaannya sambil buka-buka internet, cari tahu tentang. Kalau anak nggak mau puasa nih Mbak, dari Mbak Oki sendiri ini gimana nih cara menanganinya? Kalau anak nggak mau puasa, kalau aku sih dilihat dulu nggak mau puasanya kenapa dulu nih, karena dia sakit atau karena apa gitu. Kalau memang dia masih sehat, ayo puasa yuk, nanti kita buka puasa bareng-bareng. Nama anak-anak kalau bareng-bareng bersama-sama pasti dia senang kan? Iya. Kadang-kadang Nasya juga, Mbak aku hari ini nggak puasa, nggak puasa kenapa? Ya aku lagi. Misalnya sakit aku masih toleran, cuma kalau udah aku males sih udah kalau males, tapi kamu nggak boleh sore nggak boleh ikut makan bareng. Oh, biasa aku gituin, sore nggak boleh makan bareng loh, nanti papa mama kakak semua makan bareng, masa kamu nggak juga? Oke. Dan anak udah pernah puasa full gak selama ini? Alhamdulillah Nasya udah. Siap yang lain ini lagi semua juga udah full. Oh, semua udah full. Nasya juga udah full, Sakina udah full, paling namanya anak-anak ada bolong. Tahu kalau tahun kemarin Nasya full, benar-benar full puasanya. Kalau si Syakira sudah ada bolong. Oke, kayak gitu. Terima kasih.